Dari 68 orang yang terjaring razia oleh petugas Satpol PP Kota Jambi bersama tim gabungan TNI, Polri, dan Polisi Militer Jumat dini hari, petugas menemukan ada 10 orang yang terindikasi mengonsumsi narkoba. 10 orang tersebut terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan. Sekretaris Satpol PP Kota Kamal Perdaus mengatakan, pengunjung yang diamankan karena terindikasi narkoba akan didalami oleh Badan Narkotika Nasional untuk ditindaklanjuti. Ada yang terindikasi narkoba? Sekarang dari data yang kami peroleh BNN, ada 10 orang, 6 laki-laki, 8 perempuan yang sedang didalami BNN. Dan lanjut mereka yang terindikasi diserahkan ke mana? Kalau dia positif, tentu kami akan serah terimakan ke BNN ketika ada lanjut. Mereka yang terjaring berbanyak ini, Muhammad Aprizal, Jambi TV.